Sosok Serda Ambar yang merupakan pas pampres yang bertugas menjadi pengawal Selvi Ananda itu viral dijodohkan dengan Mayor Teddy. Pas pampres wanita itu bernama Ambar Dwi Claudia. Serda Ambar Dwi Claudia merupakan anak seorang pengepul yang kini sukses jadi pas pampres. Sebelumnya, Serda Ambar juga sempat jadi sorotan ketika mengawal Presiden Jokowi seusai sholat Idul Adha 1439 di lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 22 Agustus 2018. Kini, Serda Ambar bertugas mengawal istri Gibran Rakabuming, Selvi Ananda. Sosoknya sebagai pas pampres wanita tentu kontras dengan para pas pampres yang didominasi laki-laki itu. Sejak kecil, wanita kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Oktober 1996 ini sudah bercita-cita jadi seorang polwan. Sayangnya, setelah lulus SMA ia gagal dalam seleksi polwan tahun 2014. Ambar kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo jurusan akuntansi selama 1 tahun. Dia lalu mencoba kembali mengikuti seleksi penerimaan Angkatan Laut di tahun 2015 dan berhasil diterima. Ambar menjalani pendidikan AL selama 1 tahun. Sebelum bertugas sebagai pas pampres, Ambar pernah bertugas di bidang kesehatan di TNI Angkatan Laut. Ia menjadi salah satu petugas di Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL R.E. Marta Dinata. Kemudian, pada bulan April 2018 lalu, barulah Ambar ditugaskan sebagai pas pampres. Menurut Ambar, bekerja sebagai pas pampres jauh lebih berat dibandingkan saat masih di bagian kesehatan TNI AL dulu. Ambar harus mempelajari banyak ilmu bela diri dan latihan fisik yang cukup berat. Ambar menjelaskan, ayahnya hanya bekerja sebagai pengepul. Sedangkan ibunya penjual sayur keliling.